Halo guys, udah gak kelihatan tangannya. Halo guys, welcome to my channel. Apa kabar lagi? Nah, kali ini saya akan membahas bagaimana cara memperbaiki YouTube crash atau YouTube tidak berjalan, video YouTube tidak berjalan semestinya pada browser Chrome dan Firefox di Windows 10. Nah, ini ada Windows 10 yang sedang saya perbaiki. Nah, ini dia Google sama Firefox-nya nih, YouTube-nya tidak berjalan baik nih. Contohnya seperti ini. Untuk pertama saya bahas mengenai pada Google Chrome-nya dahulu ya. Nih, pertama kita setel YouTube coba. Nah, misalnya kita setel lagu ini. Video YouTube. Nah, ini dia nanti YouTube-nya nggak akan lama sekali seperti ini, nggak bakal berjalan-jalan, dia akan muter-muter terus, muter-muter. Jadi sampai ada tulisan ini, if playback doesn't begin shortly, try restarting your device. Disuruh apa namanya restart ulang komputernya. Nah, ini cara memperbaikinya adalah pertama. Kita langsung ke sini, ke titik 3 ini yang ada di sudut atas nih. Nah, lihat kursor saya. Nah, titik 3 ini lalu tekan klik kiri, lalu pilih setting. Nah, muncul menu setting Google Chrome ini pakai Chrome yang terbaru ya guys. Ini saya kasih lihat dulu Google Chrome. Ini Google Chrome versi 72, 64 bit. Untuk Windows 10 kan pasti pakainya udah yang 64 bit. Nah, setelah itu kita balik lagi ke menu setting tadi. Nah, ini seperti ini. Kita turun ke bawah terus. Nah, ini terus pilih advance. Klik advance-nya, klik kiri. Nah, muncul lagi kan pilihan optionnya. Nah, itu terus ke bawah sampai ketemu yang namanya sistem. Sistem, lalu ini ada use hardware acceleration when available. Nah, ini kita matikan saja guys. Nah, kita klik. Nah, baru di relaunch. Nah, ini muncul lagi langsung Google Chrome ya. Setelah di relaunch ini langsung ditutup aja settingnya. Nah, sekarang video sudah langsung otomatis berjalan dengan baik. Coba kita coba video lainnya ya. Nah, tuh dia videonya sudah berjalan langsung dengan baik. Nah, begitu guys cara memperbaiki YouTube crash pada Windows 10 ini pada Chrome ya. Nah, ini kita tutup Chrome ya. Sekarang kita coba pada Firefox. Nah, Firefox ada YouTube, kita coba juga video yang sama. Nah sama seperti tadi, ini akan reload terus, muter terus nih sampai akhirnya nanti dia suruh kita merestart komputernya. Nah, itu cara memperbaikinya. Pertama, kalau tadi di Chrome titik 3, ini ke yang strip 3. Kita ke strip 3, open menu itu nanti pilihannya ke option. Kalau di sini bukan di setting tapi di option. Nah, ini muncul settingan seperti ini. Nah, ini kita ke bawah terus sampai ketemu performance. Use recommended performance setting. Nah, ini kita centang aja. Nih, use hardware acceleration when available. Ini juga di centang. Nah, lalu kita tutup. Kita tutup jangan cuma tabnya, tapi tutup seluruhnya. Jadi istilahnya kayak semacam relaunch.
Nah, kita mesti tutup karena di sini nggak ada pilihan buat kita untuk merelaunch Firefox-nya. Jadi kita tutup sendiri. Close. Nah, baru buka ulang lagi. Nah, setel lagi YouTube-nya. Nah, kita pilih. Nah, video langsung terbuka secara cepat dibanding tadi. Nah, ini juga udah menggunakan versi Mozilla Firefox yang paling baru. Ini kita lihat Mozilla Firefox-nya. Saya juga nggak tahu, ini udah versi 65 Firefox Quantum. Nah, demikianlah guys cara memperbaiki YouTube Crash pada Google Chrome dan Firefox. Semoga video ini membantu rekan-rekan yang mengalami masalah yang sama. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Dadah. Subscribe.